Karena simbol yang di sini itu ada 4. 1, 2, atau sini kalau 3. Nah, ini untuk simbol yang di sini. Menariknya di sini nanti. Iya. Simbolnya simbol yang di atas tadi. Saya ulangi lagi. Ini. Ya. Sekarang kita contoh ya, simbol kanan kiri. Kalau untuk simbol kanan kiri, caranya adalah ujung kita ke depan. Tinggal masukkan ke sini. Tarik. Gampang. Ya, dua siswa ke sini, dua anggota. Ayo dibantu. Bantu. Kamu tuh ajak temanmu satu. Yuk. Silau. Harus sejajar ya. Oke, jadi simbol pertama tadi untuk menarik ke angin arah ke sana. Simbol yang kedua adalah untuk menarik tenda ujung kanan dan tenda ujung kiri. Apakah besok posisinya seperti ini? Tidak, terima kasih. Ayo kak, kalau langsung kak, kurang ke kiri. Pegangan siapa tadi? Nah, kepanjangannya harus sama ya. Kanan kiri harus sama, sama belum kak? Yang satu tadi kita ikat untuk penarikan set sampai kemari. Ini yang pertama sudah selesai. Yang kedua, pinggir tenda sebelah sini mudah. Tinggal turun naik, turun naik, turun naik. Apakah ada patoknya? Ada. Mudah sekali. Oke. Besok kita langsung praktek di tempat di sana. Kalau tidak ada waktu lagi, akan dibantu oleh semua kakak pembina. Jelas ya? Iya. Yeah.